Assalamualaikum. Pendidikan Muzik, Tahun 5, Pelajaran 1. Bersama Teacher Farah. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat menyanyi dengan teknik pernafasan yang betul dan pada kedudukan yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita rujuk buku teks di halaman 2. Lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini bertajuk Waspada Selalu. Mari kita lihat liriknya. Aku prihatin dan bijaksana, jaga diri waspada selalu. Walau di mana aku berada, lindungi diri sangat perlu. Peralatan elektrik bukan mainan, perlulah diasingkan ubat dan racun. Pisau dan gunting yang tajam, jangan biar tak disimpan. Keselamatan diriku diutamakan. Semua sudah baca? Jelas di sini, lagu ini memberi mesej tentang keselamatan diri dan penjagaan barang yang merisikokan kecederaan kepada kita di rumah. Sekarang, mari kita dengarkan lagunya. Audio 7. Vokal waspada selalu. Jaga diri waspada selalu. Walau di mana aku berada, lindungi diri sangat perlu. Peralatan elektrik bukan mainan, perlulah diasingkan ubat dan racun. Dan gunting yang tajam, jangan biar tak disimpan. Keselamatan diriku diutamakan. Waspada selalu, walau di mana aku berada, lindungi diri sangat perlu. Peralatan elektrik bukan mainan, perlulah diasingkan ubat dan racun. Dan gunting yang tajam, jangan biar tak disimpan. Keselamatan diriku diutamakan. Terima kasih. Murid-murid mesti dah tak sabar nak nyanyikan? Tunggu dulu. Sebelum tu, kita kena membuat beberapa latihan vokal. Boleh rujuk buku teks kamu muka surat 3. Latihan vokal sangat penting supaya bukaan dan lontaran suara kita akan lebih lancar ketika audio sekejap lagi. Latihan vokal 1. Mari kita berlatih bersama-sama. A, e, 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 e.
Audio 2. Latihan vokal 2. Bagus semua. Alhamdulillah semua dah berlatih. Tahniah. Sekarang kita perlu kenal pasti bunyi dinamik dan simbolnya. Ia penting untuk mengenal pasti atau memperbaiki lontaran suara. Yang pertama ialah piano. Begini simbolnya. Piano memberikan petunjuk kepada kita supaya bernyanyi dengan lembut. Yang kedua, forte. Forte memberi petunjuk supaya kita menyanyi dengan kuat. Melontarkan suara dengan kuat. Harap semua faham. Baik, sekarang nampaknya semua sudah bersedia. Mari kita menyanyi. Tolong kenal pasti di mana terdapat simbol piano ataupun forte. Audio supaya 7. Lontaran suara kamu vokal lebih waspada jelas. Selalu. Jom kita nyanyi. Prihatin dan bijaksana, jaga diri waspada selalu. Walau di mana aku berada, lindungi diri sangat perlu. Peralatan elektrik bukan mainan, perlulah diasingkan. Racun pisau dan gunting yang tajam, jangan biar tak disimpan. Keselamatan diriku diutamakan. Jaga diri waspada selalu, walau di mana aku berada, lindungi diri sangat perlu. Peralatan elektrik bukan mainan, perlulah diasingkan ubat dan racun. Audio 8.
instrumental waspada selalu. Sekarang, tugas kamu untuk menghantar video nyanyian kamu lagu Waspada Selalu pada cikgu. Terima kasih. Good luck.